Senine sip, garapan masuk siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, kita kembali kedatangan tamu istimewa ini dari Tulungagung, Gus Sultan. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah, barokallah jazakumullah ya. Di sini selalu disambut istimewa oleh guru kita semua. Istimewa. Termasuk ini sebagai contoh yang bagus, jadi sangat menghormati tamu. Bayangkan ya, sini ada kopi, ada jajan. Wes gak temukan di yang lain. Gorengan lengkap. Ya wes jazakumullah. Mungkin rezeki ini lancar. Yang terpenting adalah ketika kita mau belajar menyembelih di sini, niat belajar itu kuncinya pertama berangkatnya niat. Itu yang terpenting, berangkat niat. Kalau misal enggak ada, kayak kemarin ceritanya orang teman kita, sahabat GSN dari Gresik, 2-3 tahun yang lalu saya khotaman di sana dekat makom paling pertama, makom wali pertama Siti Fatimah binti Maimun. Nah, di situ dekat dengan makom di pelatarannya ada teman, di situ kita khotaman. Terus beliaunya tahu status saya, disamperin, akhirnya silaturahim tersambung, terjalin. Nah, itu kemarin kesini nggak bawa apapun, artinya hanya bawa niat pengen silaturahim. Ya kita ajak belajar menyembeli ke RPH, saya lengkapi dari atas sampai bawah, kita kasih pinjam semuanya, terutama bilah yang tajam. Insyaallah kalau di GSN ini insyaallah jaminan nggak tajam dibalik ini rapopo. Iya ya, insyaallah jaminan. Terutama kalau kita mau berangkat menyembeli, tas ini penuh dengan pisau. Kalau misalkan yang saya bawa kurang seret, silakan mau pakai yang mana, pakai pinjam, pakai nanti pinjam pakai gitu, pakai pinjam. Nah, artinya nggak harus dibeli, tidak harus. Jadi kalau misalkan ada rezeki kok kepingin, silakan. Gitu. Kadang-kadang kan kalau kayak jenengan ini ada gairah keinginan, nah ini saya paling seneng. Artinya keinginan untuk bisa dan terus belajar itu ada dan kuat, sangat kuat, sehingga ada yang diincar. Begitu ada rezeki ya dimahar. Ya tapi tidak, kembali konteksnya kita memberi pinjaman ini bukan semata-mata niat harapan untuk dibeli, tidak. Yang terpenting kita memberikan edukasi, datang membawa niat, pulang membawa ilmu. Itu sudah konsepnya seperti itu. Dan juga yang tak sukai di sini ini sebenarnya Bu Golok ini nomor 2. Yang pertama itu ilmu. Jadi kalau cuma menyembelih itu banyak guys, tinggal praktek di banyak tempat banyak. Kalau di sini ada ilmunya, jadi ada evaluasinya, jadi benar-benar dipantau totalitas. Jadi oleh guru kita bersama ini enak. Jadi kalau langsung ke RPH itu belum tentu loh ya. Kalau cuma sekedar menyembelih itu beda. Kalau di sini memang benar-benar, alhamdulillah ada GSN ini, ada wadah ilmu. Ya, walaupun ini sebenarnya ini hanya nomor 2. Yang penting itu ilmunya, yang penting itu. Iya, silaturahimnya. Makanya di kita buat grup sahabat GSN, grup WA itu tidak ada niat kami untuk jualan dan tidak ada untuk memanfaatkan sahabat GSN untuk membeli produk kami, tidak. Just tidak sama sekali. Karena kita berangkat dari awal itu di YouTube memamerkan produk. Sudah kita berikan edukasi, yang intinya edukasi itu, dan memamerkan bilah-bilah yang kita tampilkan. Dibeli alhamdulillah, tidak jadi soal, karena yang menggerakkan hati konsumen adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi di grup kita hampir tidak pernah posting jualan kita, ini speknya harga sekian, itu tidak. Kalau mau ya silakan hubungi admin kami, itu aja.
meskipun di banyak yang memberi masukan, anu di sini aja jualannya gini-gini, saya kok malah kesannya ini kok memanfaatkan, kata memanfaatkan itu tadi, jadi ya, mendingan enggak, pokoknya di grup tetap kita silaturahim, karena kita semuanya ini jagal atau eksekutor di dukupan, jadi ya kalau mau belajar nambah ilmu wawasan datang ke sini gitu, nanti kita ajari totalitas, enggak bawa bilah enggak masalah gitu. Kita beri porsi sepuasnya, misalkan mau menyembelih kalau di hari lain selain Sabtu malam Minggu itu kan ya, seperti saat ini Jumat malam Sabtu ini lebih luas, artinya tidak ada banyak teman yang datang dan menyembelihnya bisa puas gitu loh, beberapa jenis sapi dan sebagainya. Jenengan kesini sudah berapa kali? Mungkin sudah 4 kali nih Pak ya. Sudah 4 kali ini. Dan jadi yang silaturahim pertama. Silaturahim ya 5 kali. Berarti 5 kali. Alhamdulillah 5 kali. 5 kali. 4 kalinya langsung belajar menyembelih. Belajar menyembelih. Dan juga ini sebenarnya ada agenda. Memang ada agenda karena GSA ini mengadakan pelatihan penyembelian. Jadi ini hanya dari kawan-kawan, terutama dari Tulungagung, Kediri, dan Blitar sekitarnya ini, saya ajak benar-benar kawan yang memang ada niat dan juga untuk pengen bisa menyembelih dan juga ada syiar dakwahnya. Nah, makanya itu bagi kawan-kawan, biasanya mungkin kalau di pondok ada memang ada teori dari segi fikih saja, tapi kalau teori penyembelian gak ada. Praktek ya, praktek harus ada. Tadi itu dari guru saya itu Habib Husain Akbar Mustafa Pak itu mengatakan ada 3 ilmu itu tidak akan kalian dapatkan kecuali dengan praktek langsung. Yang pertama yaitu memandikan mayit, yang kedua menyembelih. Menyembelih ini gak praktek sengalim apapun sampean gak akan bisa mendapatkan ilmunya. Yang ketiga haji dan umroh. Makanya perlu jadi 3 ilmu ini, walaupun sepintar apapun kitab amen apal, kalau gak praktek gak akan bisa. Berarti ya, praktek kuncinya. Praktek. Nanti teori juga perlu dari segi fikihnya dan lain-lain. Terus praktek bersama yang ahlinya. Nah, pertanyaan saya ini, setelah 4 kali ini, dulunya kan sudah menyembelih di Idul Kurban, di langgar musola, terus di acara-acara hajatan gitu. Terus pengalaman sebelum kenal GSN ini gimana ini? Wah, kalau sebelumnya ya otodidak ya namanya, belum tahu teknik ya wes. Teknik YouTube beda. Kalau langsung dengan guru, dengan melihat atau jare ini gini beda. Kalau memang langsung dipantau dengan guru itu beda. Enaknya apa? Ketika ada kesalahan langsung dievaluasi, diingatkan. Kalau kita belajar sendiri ya belum tentu. Jadi yang efektif gimana, yang bagus gimana, yang mempunyai nilai syariah yang bagus itu secara syariah seperti apa, nanti ada gurunya, harus ada gurunya. Nah, setelah itu sebelum ya, setelah kenal 4 kali datang menyembelih ini, jenengan ingat gak berapa ekornya ini? Enggak ingat, Des. Banyak ya. Jajus. Coba beberapa bilah. Nah, yang dirasakan bagaimana sekarang? Yang pertama itu mental menyembelih itu semakin kuat. Jadi ketika melihat sapi atau kambing terlihat ringan dia mentalnya itu. Terus yang kedua itu memang benar-benar banyak. Jadi ilmu diantaranya memang ternyata leher sapi itu enggak sama. Jadi setiap jenis sapi ada yang tebal, ada yang ringan. Kita taunya di mana? Itu praktek. Di praktek. Terus besar kecilnya itu ternyata teknik menyembelihnya ternyata juga tidak sama. Dari mana didapati? Dari praktek dengan gurunya ini. Kalau enggak hanya mungkin di kitab saja. Jadi mungkin kita baca banyak ya dari ilmu fikih. Jadi tata caranya beli sunnahnya begini. Tapi kita kalau enggak praktek enggak mampu. Seperti contoh hulkum mari dan wadah jen ini harus putus. Tapi letaknya di mana kalau enggak praktek? Ada di kitab ada. Tapi kalau enggak praktek mana tahu ini yang hulkum mana, yang mari mana, yang wadah jen mana? Jadi harus benar-benar praktek. Sensasinya juga bagaimana harus tahu. Okay. Karena kalau umumnya dari yang otodidak itu bisa dilihat ya, mayoritas sembelihannya itu di desa kami sebelum
ada pelatihan-pelatihan seperti ini, tekniknya ya umum ya, gergaji. Gaya gergaji atau gergaji, gaya biola ya. Wes gaya biola wes. Gaya gergaji dan juga itu kan belum mengenal bagaimana teknik menajamkan pisau sehingga hanya insting. Nah, ternyata kok sapi, kambing aja lo enggak putus-putus. Dan pisaunya lo kalau ini kan enak, ada harga ada rupa. Wes toh. Jadi masalah harga itu wes relatif lah. Yang penting itu kualitas. Yang penting kualitas. Kalau di desa dulu ada, umumnya itu pisau itu harga 45.000. Saya ketemu susuk, wes. Kalau itu wes jangan apa, jangan mengharapkan yang lebih kalau seperti itu. Ada harga ada rupa. Bahkan Rasulullah sendiri pedangnya itu pun mahal. Bahkan sesuatu yang digunakan untuk ibadah mahal gak apa-apa. Kita tiru siapa Rasulullah. Rasulullah sederhana, tapi untuk sesuatu yang bernilai ibadah, pisau, pedang itu yang mahal. Unta bahkan unta merah ya Rasulullah ya, sampai unta merah. Jadi kawan-kawan yang ingin belajar monggo sama ustadz kita, ini terbuka lebar, enak loh kayaknya di sini. Nanti devolnya pokoknya kuncinya satu, kalau ingin belajar kudu nurut sama guru. Ojo brekele wes, ojo brekele. Banyak kasus karena kejadian. Ya kalau kita pakai pedomannya, kalau Thalabul Ilmi kan kitab ta'lim ta'lim. Jadi singkatnya gini, kita datang tadi itu ya, sebagai slogan kita datang membawa niat, insya Allah pulang membawa ilmu. Kalau datang itu dengan wadah kosong, yang terbuka, yang wadah itu bagus, tidak ada bocor, tidak ada lubang, sehingga ketika kita kasih ilmu, ilmu itu akan masuk. Tapi kalau kita datang ini isinya udah ada kopi gitu, nanti saya tuang air putih akan bercampur gitu kan. Terus ketika dicicipi, alhamdulillah, beda rasanya gitu loh. Beda nanti seperti itu. Seperti yang kemarin, ini non sewu ya, bukan kita membuka aib, tapi sebagai motivasi. Jadi sahabat GSN Madiun, Pak Wito, datang janjian, tren kontak-kontakan, kita jemput, menginap di sini. Alhamdulillah 2 malam kerasan beliau di sini. Dan alhamdulillah ini berkah di sini ini. Banyak yang kerasan rupanya tinggal di gubuk GSN ini. Padahal ya tempatnya sempit, sederhana, rusuh gitu. Tapi banyak yang kerasan. Nah, 2 malam dengan Mas Alan. Pak Wito ini kelasnya kecamatan, Gus. Kecamatan. Pokoknya mbleh ya wis tekok turun temurun bae bapaknya beliau gitu. Tapi otodidak tadi itu menggergaji. Nah, terus karena beliau sudah levelnya kecamatan dan jam terbangnya itu hampir setiap hari menyembeli hajatan, orang kematian, semuanya, bahkan Idul Kurban beberapa tempat. Artinya jam terbangnya sudah cukup tinggi. Tapi kembali dari dapat otodidak orang tuanya tadi. Terus berangkat ke sini tidak membawa apapun, kita lengkapi kedua orang ini. Satu Sidoarjo, satu Madiun tadi, kita lengkapi dari atas sampai bawah. Terus berangkat. Saya membawa satu tas. Mendampingi dua orang itu bawa satu tas bilah, terus berbagai ukuran bentuk pisau dan golok kita lengkapi. Saya 4 kiri kanan ya, beliau berdua itu kiri kanan dua-dua, jadi 4-4 pisau itu. Bahkan ada hari keduanya itu 5-5, jadi yang satunya diselipin di sepatu pun. Kan buat apa semuanya kok sebanyak itu, satu aja cukup kok, modin satu, enggak, bukan itu konsepnya. Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita, itu penampilan harus yang utama. Penampilan, semuanya penampilan. Termasuk juga bilah yang bagus, nah, yang tajam, bernilai. Ini penampilan tadi itu, tidak hanya mahal, tapi bagus. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Terus, saya bilang, ini tajam Pak, jadi cukup 2 kali gesekan, kalau belum bisa disempurnakan dengan turun, menggunakan gaya dorik. Sudah saya briefing di sini, berangkat di tempat juga saya briefing. Begitu menyembelih, pertama gaya awalan beliau, saya enggak banyak komando, kalau merekam saya rekam aja, saya lihat dulu, nanti setelah itu baru evaluasi. Karena sebelumnya waktu di gubuk GSN sudah kita beri bekal, kita sudah kita briefing gitu. Berangkat, ternyata cepatnya dapat, tapi gesekannya banyak banget.
terus kita kasih videonya, kita kasih tahu ini tajam pak, video seperti ini, lihat nih, ini cukup 4 kali gerakan aja, jangan terlalu banyak, terus dan terus sampai saya itu dalam tanda kutip mangkel itu bukan mangkel ke hati, bukan ya, artinya itu lebih keras lagi. Beliau lebih dewasa umurnya, paruh bayang ya, paruh baya. Tapi saya gini, pak jenengan datang itu kosongkan, kosongkan wadahnya. Kalau kesini kosongkan, hilangkan semua yang sudah dapat di rumah. Saya gitu kan. Alhamdulillah beliau itu legowo. Jadi memang benar-benar niat tulus ikhlas pengen belajar. Sehingga saya juga bisa los menyampaikannya. Kosongkan pak, 2 kali gerakan, mampu itu ketajaman seperti itu. Di sini kencang, sudah safety. Jenengan cukup kuda-kuda, sudut kemiringan, tekanan, jret, jret, sudah cukup pak. Alhamdulillah di hari kedua itu sembelian buahnya, dan cuman berdua ini saya kasih porsi bagian yang hampir sama lah, 4, 1, 5 ekor. Yang hari keduanya 5 atau 6 ekor gitu masing-masing. Dan di sapi terakhir itulah saya benar-benar puas. Sapi terakhir saya itu pengen menyembeli, karena 2 hari saya nggak menyembeli, tapi saya tahan diri, tahan ego. Monggo pak, saya berikan peluang kepada Pak Wito tadi. Sapi terakhir, jret jret, berhasil. Alhamdulillah lega betul saya, dan beliau juga ternyata merasakan hal serupa dan merasakan apa yang saya rasakan. Oh ternyata begitu ya caranya. Alhamdulillah berhasil, dan oh luar biasa, beliau kepingin ini. Insya Allah ini acara SGGC beliau nyumbang rongsak beras dan 1 ekor kambing. Jangan ngomong-ngomong. Ini insya Allah, saking semangatnya. Jadi nanti ada di bulan Juli, ini ada acara SGGC kedua, sahabat GSN Gathering Camp, yang tahun lalu tanggal 8-9 Oktober, tahun ini tanggal 8-9 Juli. Jadi seminggu setelah Idul Kurban, insya Allah akan kita adakan. Sasarannya untuk jagal-jagal pemula, atau yang ketika Idul Kurban tahun ini, yang akan tampil tahun ini, merasa kurang bisa belajar. Di hari-hari lain bagaimana? Silahkan, kita sudah sering sampaikan. Kami membuka pintu solo lebar-lebarnya buat siapapun yang ingin belajar ke sini. Kuncinya satu itu tadi, pengen cepat bisa, datang dengan niat. Insya Allah pulang membawa ilmu. Dan Gus Sultan ini datang sergap datang ke sini bawa tamu-tamu gitu, gonta-ganti. Saya pikir ini orang yang kemarin belum bisa kok ganti orang lagi, katanya gepok tular biar semuanya bisa semua gitu. Karena tadi itu karena perizinan di pondoknya masih sulit, jadi cari ngajak teman yang bisa dan seterusnya. Dan saya pikir-pikir, wah ini ya jariah buat jenengan ini, banyak teman-teman itu. Jadi jangan cuma sendiri, aku pengen iso dewean, kalau bisa itu bawa temen gitu. Bawa temen-temen, makanya yang sudah ber-SGGC pertama kemarin saya sampaikan, kalau kepengen datang lagi minimal 1 orang bawa 1 bis itu aman, 1 orang bawa 1 artinya jariah. Kalau yang sudah mahir itu adakan pelatihan di masjid musholanya masing-masing, di daerah masing-masing. Berikan semua yang sudah Anda dapatkan dari kubu GSN. Nanti setelah bisa, giring bawa ke sini, praktekkan di sini. Begitu. Insya Allah Mbak Mudin sudah, kita sudah kerjasama, kita sudah sehati dengan Mbak Mudin, sudah memberikan peluang, keluasan waktu, monggo. Gitu. Jadi ya kita ini kita uri-uri. Dengan catatan, tidak semua yang ada di RPH itu bernilai pelajaran bagus, artinya kita bisa memfilter diri kita, yang bagus diambil, yang jelek dibuang, gak usah dipaitu gitu. Kita intinya belajar, kalau mau tahap belajar menyembelih ya menyembelih yang baik, kalau kepingin ditingkatkan hingga merobohkan, mengikat, nyeseti, nyaca, silahkan level berikutnya gitu. Alhamdulillah, termasuk yang jenengan rasakan kan juga begitu ya. Iya. Sudah tenang gitu, awal-awal nyembelih masih wah sangat gugup. Nyangkut lah sing bila tiba-tiba mundul ya, enggak tegas. Karena umumnya yang disembelih di desa itu cebol-cebol. Di sini di RPH kecil ya. Jumbo-jumbo. Ya. Iya. Tapi kalau sudah lihat ya biasa itu biasa, kecil gitu. Lihat kecil. Yang jumbo ya. Ada nanti. Kalau bahasanya monster, sapi monsternya ya. Nanti puasa hari-hari besar itu akan keluar monster kandangnya.
di atas 1 ton up itu. 1 ton up itu sudah penuh-penuh gede. Waduh, lega itu kalau. Alhamdulillah wes di sini yang saya rasakan top wes, jazakumullah wes, ilmunya wes penting itu ilmunya wes, insyaallah nanti muka-muka barokah, takkan manfaat, mungkin lancar, rezeki ini yang tidak lancar. Amin. Ya itulah, sambung doa buat seluruh sahabat GSN dimanapun yang belum bisa datang ke sini, fokus menabung, insyaallah nanti akan ada jalannya. Gitu. Insyaallah ada, pasti ada. Sembari juga kita juga di grup itu juga kita sharing-sharing, bukan niat menggurui, bukan niat untuk pamer-pameran sembelian, tidak, tapi kita sharing-sharing. Di situ juga banyak kekurangannya gitu. Tapi setidaknya ketika orang yang hanya bermain di Idul Kurban datang masuk ke RPH pasti akan merasakan aura yang berbeda. Grogi pasti, dilihat banyak jagal, nervous, agak karuan, ada yang nyembeli nggak cerdas, ada yang nggak jalan, macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah yang terus mau belajar, datang terus mau belajar, insya Allah itu dalam tanda kutip tidak jumo. Tapi kalau cuma sekali, cuma buat formalitas, update status, ya terus nggak datang lagi, ya nggak tahu lagi lah itu nanti bagaimana. Harapannya ya kita saling mendoakan, mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran semuanya. Amin, amin, amin. Sepertinya itu aja kerja ya, saat ini cukup, kita cukup. Nanti lanjut di episode selanjutnya. Ini kita persiapan untuk ke RPH. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin, gitu. Amin, 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 amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.